Ikhwatul Iman, rahimani wa rahimakumullah. Pada episode pertama latihan membaca dan menerjemahkan ini, kita akan membaca sekaligus menerjemahkan perkataan dari seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bernama Imam Al-Barbahari, ya, dalam kitab beliau yang berjudul Syarhus Sunnah. Langsung saja kita baca, ya. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu, berkata, ya, telah berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu, semoga Allah merahmati beliau. Ya'lamu, ketahuilah oleh kalian, annal islama huwa sunnatu, bahwasannya Islam itu adalah as-sunnah. Was-sunnatu hiyal islamu, dan sunnah itu adalah al-islam. Wala yaqumu, dan tidak akan tegak berdiri ahaduhuma, salah satu dari keduanya, illa bil akhari, kecuali dengan yang lainnya. Maksudnya Islam dan sunnah itu satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, demikian cara membaca dan menerjemahkannya. Sekarang sebagai latihan, coba Anda baca dan terjemahkan tulisan berikut ini, ya, tanpa melihat penjelasan sebelumnya. Ya, selamat berlatih. Ya, wallahu a'lam bishawab.